Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah presentasi rencana strategis dan peta jalan ekonomi kreatif 4 kota dan kabupaten ini dari 10 yang minggu lalu presentasi. Mereka belum bisa dibilang kota kreatif ya, tapi Renstra roadmap ini yang mengarah kepada kota kreatif. Saya ingatkan sekali lagi bahwa ada 16 subsektor ya, dan masing-masing kota memfokus pada subsektornya bersangkutan, di mana Majalengka seni pertunjukan, Kutai Kartanegara seni pertunjukan, Malang aplikasi dan game, Palembang adalah kuliner dengan fokus UMKM. Itulah. Ya, ini kota kreatif harus fokus kepada salah satu subsektor. Dan nanti lalu dikembangkan di dalam rencana strategis harus ada 5 value chain, ada kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, konservasi. Saya mau mengutip tadi pernyataan Pak Priawan, harus ada hackers, hipsters, dan hustler. Jadi ada yang kreasi, ya. Lalu ada hipster yang membuat itu, membuat jadi bagus, branding, ya. Dan ada hustler pembisnisnya. Karena apapun yang di ekonomi kreatif harus dibungkus menjadi menarik. Ya. Ini yang penting, kolaborasi. ABCGM, akademisi, bisnis, komunitas, government, dan media. Kami berempat berkomitmen bahwa angka 1 tidak bisa berdiri sendiri, mesti ada angka 2. Angka 2 mesti ada angka 3. Maka 4 kepala daerah tadi meyakini bahwa insya Allah dengan cara, dengan kearifan lokal masing-masing akan membangun sebuah kontinuitas melalui apa? Kita bangun sebuah komitmen bersama membangkitkan teman-teman komunitas itu. Ya. Jadi insya Allah ini yang akan kita bangun. Siapapun pemimpinnya, ketika komunitas ini berdaya, ya, ekosistemnya bisa bagus, maka siapapun pemimpinnya, insya Allah mereka akan tetap berkarya dan mereka akan bisa memberikan sumbangsih pada daerah dan kepada Indonesia.